Sore pemirsa, ini kita sebetulnya bukan dalam rangka liburan ya kita ada di sini, tapi karena kita memang lagi ada yang harus dikerjakan di sini. Ya ini kita nginep di sini. Kita nyoba jalan-jalan sore. Ini ceritanya kita. Dari arsitekturnya kan pasti bisa ditebak kan kita lagi ada di mana. Ini tadi barusan selesai hujan, jadi udaranya masih seger gitu kan. Kalau habis hujan itu kan udaranya gimana gitu. Menyenangkan di sini, hening. Sore pemirsa, sebenarnya pengen renang sih karena cuacanya habis hujan dingin, takutnya badan kita ngedrop malah kita nggak bisa aktivitas. Jadi ya gimana, terpaksa karena momen kita bukan dalam rangka liburan sih, ada pekerjaan yang harus kita selesaikan sebagai tanggung jawab kita sebagai lawyer karena kita sudah taken kuasa. Itu pemirsa. Teman-teman, kita sekarang berada di sini dan kalian berada di sana. Bangunan ini seperti halnya kita di Perancis lah, paling Perancis, Paris kan seperti ini. Dan di sini banyak pohon-pohon yang rindang. Saya akan menunjukkan nanti beberapa sudut dari apa ya? Saya akan menunjukkan beberapa sudut dari wilayah. Ya apa ya? Apa yang jadi astau? Mas kuku. Apa yang jadi? Tempat yang ya tempat di sini pak. Maksudnya iya. Salah satu bagian tempat di sini tempat. Coba di sini. Coba dulu ya pak. Iya. Hati-hati. Saya akan menerangkan tiap sudut nanti di wilayah ini. Di situ ada dapur. Nanti saya akan ajak teman-teman berenang semua. Jadi berenang-renang ke bumi. Berarti terakhir terus. Air panas ini. Ini air panas ini. Iya. Oh yang sana berarti. Yang sangat hatiku. Apa? Apa? Terus no. Kita di Big Boss. Jadi di Big Boss. Kadang serius, kadang canda. Papa, jangan ngomong, nyetru, ojut ke. Ini kalau orang Jawa bilang itu, oh misalnya, apa jadinya? Cengkir gading. Gading. Nah, cengkir gading. Gading. Kalau nah. Orang Bali, oh, tahu nggak tahu, nggak tahu. Ini ada Palinggi.
tadi aku hitung waktu masuk ada 6 palinggi. Ini palinggi. Palinggi untuk tempat kita doa. Saru, Sajen, Banten di sini. Tapi ada pura utamanya di belakang. Utamanya di belakang. Suasana khas kan, khas. Kalau misalnya siapa aja yang pernah ke Bali atau sering ke Bali pasti paham. Kayak gini kan. Suasananya, rumah-rumahnya, terus bentuk apa namanya? Arsitekturnya. Iya, seperti ala Eropanya. Bali Pak. Gitu, ini kita Bali temanya. Temanya Bali. Diganti berarti. Bali. Oh, nanti iki piye to? Pengacara desa yang ke Bali. Kenapa harus pelan? Ya, biar gak kecimu. Kolam renangnya di sini. Ada dua kolam renang. Ada dua kolam renang. Yang satu di atas tadi itu untuk khusus orang dewasa. Dan yang satu lagi di sini, di situ. Itu juga khusus untuk orang dewasa. Spesialnya anak yang dingin. Udaranya masih bersih dan tidak ada polusi, ya kan? Iya. Tidak ada. Tidak ada polusi karena tidak ada mobil masuk. Aman. Tidak ada kendaraan masuk, jadi bersih. Tidak ada polusi. Polusi pak itu. Polusi pak. Karena kalau ada polusi kan kendaraan kan masuk sini, sepeda motor, mobil. Pabrik. Ini kolam renangnya sepertinya jarang dipakai. Ya, sering dipakai yang di atas tadi. Ya Allah, itu mesti foto-foto diri. Kita lanjut di lokasi yang lain, barangkali nanti cocok untuk uji nyali. Ya, kalau tidak kuat nanti lambaikan tangan. Ya, sudah di sini atau di atas? Di atas saja. Ya, ya. Oke, kita saksikan. Nah kan, kelihatan banget kan arsitekturnya kan. Ini penginapan ini, kalau dibilang mewah sih enggak. Rumah kita kudu nangis. Kalau dibilang
sangat mewah sih enggak, cuman apa ya, nyaman. Di sini kita dapat kenyamanan dengan arsitektur khas Bali punya kan. Ini kan macam kalau di Bali kan. Lanjutkan. Ya tapi tetap harus lihat kamera. Kalau di adat Bali itu kan memang apa namanya, rumah itu kadang-kadang biasa ada teras siring ini kan, atas bawah ini udah biasa. Ini ada dua tingkat, bawah dan atas. Jadi luar biasa lah. Atau biasanya di luar. Dan aku yang paling suka itu Ganesha. Ada di buru belakang buru utama. Ganesha. Ini kalau kita memasuki apa namanya gerbang, tangga atau pintu rumah di Bali ya kan, rumah atau pura atau tempat apalah ya, sebagai jalan masuk itu pasti ada perlambangan dua patung ini kembar. Ini semacam apa istilahnya? Penjaga tolak balak lah ya. Ada yang bentuknya kayak raksasa gini dan ada yang macam wanara. Wanara itu kan mengacu pada pasukannya Sri Rama dulu, ya kan? Yang dipimpin oleh Bre Anuman itu kan. Nah, selebihnya patung-patung yang udah apa nih istilahnya ya, modifikasi kalau yang lain-lainnya itu udah pengaruh Eropa gitu. Ini Palinggi. Tadi di atas kan ada Palinggi, ya kan? Nanti kita ke pura ya. Nanti paling kita ada dibandingkan tadi. Kalau umat Hindu, biasanya kan sembahyangnya gini kan, doanya di pagi. Udah pagi dan jelang apa ya, jelang petang ya, penghujung senja lah, penghujung senja. Ada mungkin sekitar 6 palinggi kalau di sini. Kita akan tinggal di sini mungkin selama 3,5 tahun. Teman-teman enggak berani ngomong. Karena enggak tahu berapa itu. Silakan ikuti ke kami ke pura. Pura apa pura? Pura ya. Wah, gede ini. Sudah dikunci. Oh, sudah dikunci. Pak. Jika. Kita mau mau lihat ke pura tempat peribadatannya. Kita lihat pemirsa. Gimana kan? Kita nggak boleh masuk karena kita pakai, kita kan tak memenuhi syarat lah. Kalau kita masuk di pura itu kan ada tata krama dan tata caranya kan. Jadi kalau pakaian seperti ini nggak boleh, kita nggak boleh sembarang masuk, ada tata cara dan tata kramanya. Ini pura utama di area ini, pura utama. Kalau tadi yang kita lihat itu kan paling di tempat sembahyang kecil-kecil ya. Nah, ini pura induk. Terus bedanya ini sama paling itu. Kalau kami paling kan di parangnya kan cuma kita doa, naruh mantan, sesaji, sudah selesai. Kan kalau di sini kita bisa lebih intens.
Bron. Ya kadang-kadang kalau orang-orang apa masyarakat Bali itu dan berkhidmat apa istilahnya, merenung, kusuk-kusuk bermunajat dengan balai bengong itu ada yang kecil seperti ini, ada yang besar, macam-macam lah ini ukurannya. Kenapa kalian ada di sini? Mulai aku pikir. Udah mau pusing, pusing. Iya, keluar. Enggak, ini belum disud. Saya mau tidur. Ini kamar kita ada dua bed, ya kan? Sangat besar sih. Cukup besar. Kalau untuk dua orang cukup besar. Ini juga ada, ya kan? Ya kan? Bisa muat lah ya. Kalau untuk dua orang aja kan. Ada AC di sana. Apa ini? Ini ruang belakang. Ruang makan, ya kan? Itu tasnya Fahmi. Ini kamar mandi jalan. Kamar mandi. Private area. Ya boleh lah. I'm distressed, but I keep searching for your trace in the dark. Nah itu tadi ceritanya, kita lagi sedang di luar kota, di tempat yang silahkan di tempat sendiri ya, nyaman. Nyaman, udaranya juga, bangunannya juga. Oke, cukup sampai di sini dulu. Tetap semangat jalan hidup, jaga diri, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Apa ya? Ayo Pak, Pak lagi Pak, Pak. Ayo. Gue view-nya kan kita. Ya gini. Teman-teman jangan lupa bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin.